Yang pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatiz wa asatizah, seterusnya kepada seluruh kaum muslimin dan juga kaum muslimat, kaum ibu dan juga kaum bapa yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merakamkan kesyukuran yang tak terhitung kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mempermudahkan segala urusan demi urusan kita juga, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah melimpahkan pelbagai kenikmatan dan kelebihan kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan keluasan dan kelapangan kepada kita semua. Dengan keluasan dan kelapangan, dengan pelbagai kenikmatan, dengan kekuatan tubuh badan itu, kita dapat hadir pada malam ini melaksanakan satu kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kita berhimpun, dengan kita berkumpul, dengan kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian seterusnya kita dapat meletakkan diri kita pula di dalam satu lagi kefarduan daripada kefarduan-kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitulah dengan kita meletakkan diri kita di dalam majlis yang mana majlis yang akan dapat membedakan di antara hak dan juga batil, majlis yang akan dapat membedakan di antara dosa dan pahala, majlis yang akan dapat membedakan di antara syurga dan neraka. Inilah yang dinamakan sebagai majlis ilmu. Majlis ini adalah merupakan satu majlis yang paling penting. Kalau kita renung bahawa menunaikan solat itu adalah penting, tetapi sebenarnya ada satu perkara yang lebih penting daripada menunaikan solat. Kalau sekiranya kita mengatakan bahawa mengeluarkan zakat itu adalah satu perkara yang penting, tetapi sebenarnya ada satu perkara yang lebih penting daripada mengeluarkan zakat. Kalau sekiranya kita mengatakan bahawa berpuasa itu adalah penting, tetapi sebenarnya ada satu perkara yang lebih penting daripada kita, iaitu berpuasa di dalam bulan Ramadan. Begitu juga apabila kita mengatakan bahawa menunaikan fardu haji di Makkatul Mukarramah itu adalah penting, maka kita kena ingat bahawa ada satu perkara yang lebih penting daripada kita menunaikan fardu haji di Baitullah, iaitu di Makkatul Mukarramah. Apakah dia perkara yang penting daripada segala yang penting itu? Iaitulah yang dikatakan menuntut ilmu. Kerana ilmu itu adalah dasar bagi segala-galanya. Apabila kita nak menunaikan solat tetapi kita tidak laksanakan berasaskan kepada ilmu, maka solat kita tidak akan diterima oleh Allah. Apabila kita nak mengeluarkan zakat tetapi kita tidak mengeluarkan zakat dan berpuasa tidak berasaskan kepada ilmu, zakat dan puasa kita juga tidak akan diterima oleh Allah. Begitu juga apabila kita nak menunaikan fardu haji, kita tak laksanakan penunaian fardu haji itu berasaskan kepada ilmu, maka menunaikan fardu haji kita juga tidak akan diterima oleh Allah. Sebab itu ulama sepakat mengatakan bahawa orang yang beriman tanpa ilmu akan menjadi sesat. Orang yang beribadah tanpa ilmu akan menjadi benar. Orang yang beramal tanpa ilmu akan jadi pengkhianat. Nak beriman perlukan kepada ilmu. Nak beribadah perlukan kepada ilmu. Dan malahan nak beramal perlukan kepada ilmu. Sebab itu kalau kita lihat, tuan-tuan sekalian, ilmu ini adalah merupakan dasar bagi segala-galanya. Ilmu ini adalah asas bagi segala-galanya. Dan ilmu ini adalah merupakan iaitu menjadi keutamaan daripada segala perkara-perkara yang utama itu, tuan-tuan sekalian. Maka sebab itu baginda Rasulullah SAW menyatakan di dalam sabdaannya, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama fa inna allaha ta'ala yuhyil al-qalb al-majita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah kalian semua seringkali duduk hampir dengan orang-orang alim dan seringkali mendengar ungkapan dan ucapan daripada ahli-ahli hikmah. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati-hati yang mati ini
dengan sinaran ilmu pengetahuan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah tani yang mati dengan siraman air hujan. Cuba kita renung. Baginda Rasulullah membuat satu tamthilan, membuat satu perbandingan, membuat satu perumpamaan, iaitu baginda Rasulullah memperumpamakan jiwa-jiwa manusia ini, hati-hati manusia ini diumpamakan seperti mana tanah tani. Kalaulah sekiranya tanah tani itu tidak disiramkan ianya dengan siraman yang tertentu, tidak dibajai dengan bajai tertentu, maka nescaya tanah tani itu akan menjadi kering kontang, tanah tani itu akan menjadi gersang, tanah tani itu akan menjadi keras. Dan apabila tanah tani itu gersang, kering kontang dan keras, maka nescaya tidak ada apa yang boleh tumbuh di atasnya, tidak ada apa yang boleh dapat manfaat daripadanya. Maka nescaya tanah tani itu adalah tanah tani yang tidak membawa apa-apa nilai kepada dirinya dan tidak akan membawa apa-apa nilai kepada apa yang berada di sekeliling. Itulah umpama bagi hati manusia. Kalau hati manusia tidak disiramkan dengan siraman tertentu, tidak dibajai dengan bajai tertentu, tidak diberikan makanan dengan makanan tertentu, tidak diberikan minuman dengan minuman tertentu, maka nescaya hati manusia juga akan menjadi gersang, hati manusia juga akan menjadi kering kontak, hati manusia juga akan menjadi keras. Maka apabila hati manusia keras, hati manusia kering kontak, maka nescaya hati manusia tidak akan dapat membawa manfaat terhadap dirinya dan apatah lagi kepada apa yang berada di sekelilingnya. Inilah yang disebut oleh Fatah Al-Musili rahimahullahu ta'ala, di mana Fatah Al-Musili rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika sekiranya dalam tempoh 3 hari sahaja hati kamu tidak disiramkan dengan ilmu pengetahuan, hati kamu tidak dihidupkan dengan ilmu pengetahuan, maka nescaya hati kamu akan menjadi keras, hati kamu akan mati. Apabila hati kamu mati, hati kamu akan cenderung untuk melakukan pelbagai kezaliman, bencikan kepada keadilan. Hati kamu akan cenderung untuk melakukan pelbagai kejahatan, bencikan kepada kebaikan. Hati kamu akan cenderung untuk melakukan pelbagai kekufuran, bencikan kepada keimanan. Jadi jangan biarkan hati kita mati. Suburkanlah hati kita, segarkanlah hati kita, hidupkanlah hati kita, jernihkanlah hati kita dengan kita hadir di dalam majlis ilmu seperti ini. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya sebenarnya menggantikan Al-Fadhil Ustaz Fakhruddin yang difahamkan beliau pergi menunaikan fardu haji ke Makkatul Mukarramah. Jadi maklumlah bidan terjun ni, dia silap terjun. Kalau terjun tak betul, kepala dulu patah tengkuk. Kalau silap terjun, kaki dulu patah kaki. Jadi hari ini saya pun tak pasti nak menyampaikan menggunakan kitab apa, iaitu tentang perkara apa. Tetapi walau bagaimanapun saya akan cuba penuhi selama 45 minit ini supaya tuan-tuan dapat sesuatu manfaat daripada apa yang ingin saya sampaikan, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, saya ingin membawa di dalam satu kata-kata ulama yang masyhur yang diperkukuhkan dengan hujah-hujah yang lain, iaitu satu perkara yang saya ingin sambung semula daripada apa yang telah saya sampaikan sewaktu di dalam bulan Ramadan yang lalu. Apakah tuan-tuan masih ingat lagi? Ana yakin tuan-tuan semua dah lupa, sebab Melayu mudah lupa. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak ingatkan balik semula kepada tuan-tuan, iaitu satu perkara yang kecil tetapi ianya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak perkara sebenarnya kita pandang ianya adalah satu perkara yang remeh. Kita pandang ianya adalah merupakan suatu perkara yang kecil. Kita pandang ianya adalah suatu perkara yang enteng. Tetapi sebenarnya ia adalah merupakan satu perkara yang sangat besar di sisi Rasulullah SAW dan sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat ulama mengatakan ada satu perkara kecil yang mana kita seringkali abaikan dia, iaitu yang dinamakan sebagai dosa-dosa kecil.
Sebab namanya pun kecil. Jadi kerana itu banyak kita bersikap disebabkan kerana kekecilannya, kita melihat ianya adalah suatu perkara yang kecil. Sedangkan ulama mengatakan la tahqiru dhunub as-sighar wa la tanshabu minha dhunub al-kibar. Jangan kamu pandang kepada kekecilan dosa-dosa kecil yang kamu lakukan itu, kerana daripada dosa-dosa kecil itulah akan munculnya, akan terbitnya dosa-dosa besar. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, api itu tidak terus membakar dan memusnahkan, tetapi api itu bermula daripada percikan api yang kecil. Jika kita tidak berwaspada dengan percikan api yang kecil itu, maka nescaya dia akan membesar. Apabila dia membesar, nescaya kita tidak akan mampu untuk menghalangnya daripada dia memusnahkan sesegala sesuatu. Maka sebab itu, tuan-tuan sekalian, apabila sebut tentang soal dosa-dosa kecil ini dan perkara-perkara kecil ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan sekalian. Ya, iaitu di dalam satu kitab yang saya sampaikan kepada beberapa masjid, beberapa tempat yang lain, tetapi saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan sekalian. Iaitu satu kitab yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Osman Az-Zahabi. Iaitu Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar. Kita melihat tentang soal dosa-dosa besar, tetapi kita lupa terhadap di dalam dosa-dosa besar itu dipenuhi, dimulakan dengan dosa-dosa kecil. Seperti mana kalau kita lihat, Imam Zahabi telah meletakkan ada 70 dosa-dosa besar. Yang mana daripada 70 dosa-dosa besar itu, beliau mengikut tertib. Iaitu dimulakan dosa yang paling terbesar, dosa yang kedua terbesar, dosa ketiga terbesar, sehinggalah dosa yang ke-70 terbesar. Saya ingin ambil pada malam ini satu dosa daripada 70 dosa-dosa tersebut. Iaitulah dosa yang disebut sebagai tarkus solat. Iaitu dosa meninggalkan sembahyang. Bila sebut saja meninggalkan sembahyang, tuan-tuan sekalian, makruf. Semua orang tahu bahawa meninggalkan sembahyang adalah merupakan dosa yang sangat besar. Tetapi kita jangan lupa, ada beberapa perkara-perkara kecil yang membawa kepada perkara-perkara yang besar. Seperti mana kalau kita lihat, tuan-tuan sekalian, iaitu kupasan oleh Imam Az-Zahabi terhadap satu surah yang pendek tetapi sangat besar maksudnya, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ma'un, apa kata dia Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang-orang yang solat, iaitu orang-orang yang lalai di dalam solatnya. Di mana tuan-tuan sekalian, kita semua makruf, iaitu ayat ini tuan-tuan sekalian, iaitu ditujukan kepada tiga golongan tuan-tuan sekalian, iaitu yang disebut oleh Imam Zahabi, ayat ini telah mencelakakan orang bersembahyang. Tuan-tuan tak pelik ke tuan-tuan sekalian? Bila kita guna kaedah bahasa Arab, belajar bahasa Arab tuan-tuan sekalian, musallin itu bermaksud ialah orang yang bersembahyang. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah sebut fawailul lil musallin, celakalah orang-orang bersembahyang. Tuan-tuan tak pelik ke? Para sahabat pun pelik. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau sekiranya orang meninggalkan sembahyang itu celaka, kami faham. Tetapi kalau sekiranya orang yang bersembahyang itu celaka, yang ini kami tak berapa nak faham. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau orang bersembahyang pun celaka, kalau orang meninggalkan sembahyang, kompong celaka. Jadi tuan-tuan sekalian, para sahabat sendiri bertanya,
Dia kata kami tak berapa nak faham yang dimaksudkan dengan celaka oleh Allah orang yang bersembahyang. Sedangkan mereka bersembahyang tetapi dicelakakan. Ada tiga golongan orang yang celaka ini, tahu sekalian. Mereka sembahyang tapi celaka. Barang Ustaz Mano, celaka saja dia. Ini bukan saya sebut, Allah sebut. Anak tak tambah, anak tak kurang. Allah sebut. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, siapa dia? Iaitu daripada kata-kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni siapa dia, tuan-tuan sekalian? Iaitu salah seorang sahabat besar baginda Rasulullah SAW. Salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Di mana Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, dia kata, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan fawailul lil musallin alladina hum an salatihim sahun? Dia tanya kepada Rasulullah SAW. Lalu tuan-tuan sekalian, Rasulullah SAW menjawab, iaitulah orang-orang yang bersembahyang tetapi mentakhirkan waktu sembahyangnya. Cuba bayangkan tuan-tuan sekalian, berapa ramai daripada kalangan kita tuan-tuan sekalian sembahyang, tapi sebenarnya kita sembahyang dalam keadaan dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Mentakhirkan waktu solat. Lalu tuan-tuan sekalian, apa kata Rasulullah SAW? Mereka itu tetap dinamakan sebagai musallin, orang-orang yang bersembahyang, tetapi lantaran disebabkan kerana mereka mentakhirkan waktu solat, maka mereka telah diancam dengan wail. Rasulullah SAW tanya lagi, kamu tahu dah apa yang dikatakan wail itu? Lalu wail itu ialah satu lembah yang berada di dalam neraka jahannam, yang seandainya gunung-gunung yang berada di atas dunia ini dicampakkan ke dalamnya, maka nescaya gunung ganam itu akan menjadi cair, hancur, lebur, disebabkan kerana panasnya lembah itu. Itulah tempat orang-orang yang bersembahyang tetapi mereka mentakhirkan waktu sembahyang. Kecil tapi besar. Betul tuan sekalian? Bagi kita, I solat, you know. Dah, aku sembahyang, kamu tahu. Tapi tuan-tuan sekalian, sembahyang dicelakakan oleh Allah. Betul? Kecil tapi besar. Apa hal tuan sekalian? Menjak minyak naik ni meragak. Jadi tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali kita perlu faham, iaitu tentang orang-orang yang mentakhirkan waktu solat. Yang kedua, siapa golongan kedua? Golongan kedua sembahyang tetapi dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa ada golongan yang dikatakan sembahyang tetapi dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, tuan-tuan sekalian? Iaitu golongan yang kedua ini, di mana tuan-tuan sekalian, Rasulullah SAW menyebut, iaitu di mana, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, apa dia? Yauma yuqashafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Apa kata dia Allah SWT? Pada hari betis-betis kamu disingkap, iaitu hari kiamat, kamu akan dipanggil oleh Allah untuk bersujud. Namun kamu tidak berpuasa untuk sujud, kamu tunduk ke bawah, lalu kamu diliputi dengan kehinaan.
Siapakah mereka ini, tuan-tuan sekalian? Allah panggil mereka. Tetapi mereka tidak menerima panggilan Allah, tidak menyahuti panggilan Allah, tetapi mereka menunduk kepala kerana apa? Mereka malu. Kerana apa, tuan sekalian? Kerana mereka merasa hina dan malahan. Seluruh diri mereka itu adalah manusia yang penuh dengan kehinaan. Apa kata dia Allah? Siapakah mereka itu? Sesungguhnya mereka dahulu, ketika di dunia, mereka telah diseru, mereka telah dilaungkan dengan laungan azab untuk bersujud kepada Allah, namun mereka tidak dan mengabaikan seruan tersebut. Maka sedangkan mereka di dalam keadaan salimu, iaitu dalam keadaan sejahtera. Tuan-tuan, ayat ini dikupas di dalam satu kisah. Ayat ini diterjemah di dalam satu kisah, iaitu tuan-tuan sekalian, kisahnya tuan-tuan sekalian, iaitu seorang sahabat besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat ini namanya Amru bin Umi Maktum. Dia datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hasrat, dengan tujuan dia nak dapatkan excuse, kekecualian daripada menunaikan solat secara berjamaah dengan beliau mengemukakan 4 hujah. Jadi tuan sekalian, siapa golongan yang kedua ni yang dikatakan celaka ni tuan sekalian? Tadi orang yang semayang tapi mentakhirkan waktu semayang, celaka. Yang kedua siapa tuan sekalian? Orang yang dilaungkan azan tuan-tuan sekalian tetapi dia tak mendatangi untuk menunaikan solat secara berjamaah, orang ini adalah celaka. Berat tuan-tuan sekalian. Mengapa tuan-tuan sekalian? Kita dengar peristiwa ini. Seorang sahabat besar baginda Rasulullah SAW, Amru bin Umi Maktum, di mana beliau datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni seorang yang buta biji mata. Ni, dia kemuka 4 hujah tuan-tuan sekalian, bukan sikit-sikit. 4 hujah. Hujah ini tuan-tuan sekalian, hujah yang cukup kuat supaya membolehkan dirinya tidak menunaikan sembahyang secara berjemaah, supaya dia boleh bersembahyang secara bersendirian di rumah. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni seorang yang buta biji mata. Jadi tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok, tuan-tuan buta ke tidak? Kami tak buta mata Ustaz, tapi buta hati, buta perut. Jadi tuan-tuan sekalian, di mana sahabat ni dia buta biji mata? Mana tuan sekalian dia berhujah? Dia kata, ya Rasulullah, aku ni buta biji mata. Jadi kok boleh dengan buta tersebut, tak perlulah dia pergi ke masjid. Hujah yang kedua, dia kata apa dia? Ya Rasulullah, sesungguhnya dia kata, aku tidak mempunyai seseorang penunjuk yang mampu untuk membimbing aku ke masjid. Nampak? Hujah yang begitu kuat, dahlah aku buta ya Rasulullah, tak ada siapa yang nak pimpin aku, tak ada siapa yang nak tunjuk jalan kepada aku untuk aku sampai ke masjid ya Rasulullah. Hujah kedua cukup kuat. Kita tuan-tuan sekalian, kereta kita dengan GPS Kuala Lumpur boleh sampai tuan-tuan sekalian, masjid tak boleh sampai tuan-tuan sekalian. Pening. Jadi tuan-tuan sekalian, bayang, dia kata, tak ada siapa boleh bimbing aku, tak ada siapa boleh pimpin aku, tak ada siapa boleh tunjuk jalan aku untuk pergi ke masjid. Hujah yang kedua. Hujah ketiga, dia kata apa dia? Ya Rasulullah, kamu pun sedia maklum ya Rasulullah, bahawa di Madinah ini ya Rasulullah mempunyai banyak binatang-binatang yang buas, seperti mana ular, seperti mana kala, dan malahan telaga-telaga buruk. Orang-orang Madinah selalu korek telaga ni untuk dapatkan air, kemudian mereka tinggalkan. Jadi telaga tersebut terlopong berapa tu,
Cuba bayang orang buta, tergagau, buk masuk dalam telaga, tak kena air. Cuba bayangkan orang buta, tergagau, nur sekalian, rempuk ular, puk batuk di ular, kan bahaya. Hujah ketiga, ini isu keselamatan, tuan-tuan sekalian, bukan satu isu kecil. Di mana tuan-tuan sekalian, hujah yang keempat dia kemuka pada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, rumah aku ya Rasulullah jauh daripada masjid. Ini hujah yang keempat. Rumah aku ya Rasulullah jauh daripada masjid. Empat hujah dia kemukakan tuan sekalian. Lalu Rasulullah SAW tanya dengan dia dengan satu pertanyaan. Dia berhujah. Rasulullah SAW tanya sikit. Dia kata, kamu dengar tak suara azan? Kamu dengar ataupun tidak suara azan? Lalu Amr bin Umi Maktum berkata, ya, aku mendengarnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man sami'a nida'a farihan sahihan falam yujib fala salatalah. Apa kata dia Rasulullah SAW? Barang siapa yang mendengar azan dengan telinga dia sedangkan ia tidak ada sebarang halangan, keuzuran, sedangkan dia dalam keadaan sehat tubuh badan, tetapi dia tidak mendatangi akan solat, maka tidak ada solat bagi dirinya. Jadi tuan-tuan sekalian, ini Rasulullah SAW sebut. Jadi kita kena sangka baik tuan sekalian, sunahnya kena sangka baik. Bagi mereka yang tak datang solat berjemaah tersebut tuan sekalian, mungkin sebabkan kerana mereka ni pekak tuan sekalian. Jadi tuan sekalian, walaupun ramai juga orang dekat TV ni pekak tuan sekalian. Jadi kita sangka baiklah. Sebab tu tuan sekalian, mereka tak dengar suara azan, terlepaslah. Mereka daripada pergi menunaikan solat fardu maghrib. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, ni perkara yang kedua. Kata Rasulullah SAW, iaitu berkaitan dengan soal orang yang bersembahyang tuan-tuan sekalian, tetapi apabila mereka mendengar suara azan, lalu mereka tidak pergi untuk menunaikan solat secara berjemaah, maka golongan inilah mereka sembahyang tetapi sebenarnya mereka tidak bersembahyang. Golongan inilah yang disebut sebagai celaka. Dan yang buat kau sekalian, ramai kau sekalian. Ramai celaka malam ni. Yang ketiga kau sekalian, siapa dia yang ketiga? Yang ketiga tuan-tuan sekalian, iaitu diperkukuhkan dengan satu firman Allah yang pendek yang lain. Wailul lil mutaffifin. Apa dia tuan sekalian? Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Di mana tuan-tuan sekalian? Kita memahami bila sebut sahaja celakalah orang yang mengurangi timbangan, kita anggap ayat ni dituju khusus kepada orang yang berniaga. Sebab apa? Bila dia timbang sekilo berat, di mana dia kurangkan jadi hanya sekadar 900 gram saja, lalu dia mendakwa ini adalah 1000 gram. Orang ini celaka. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh ayat ini, kata di Imam Zahabi, ayat ini adalah kaitan dengan ayat yang sebelum ini yang saya bacakan. Iaitulah yang disebut sebagai celakalah orang-orang yang bersembahyang. Fawailul lil musallin dikaitkan dengan wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Apa hal tuan sekalian? Mana ada sembahyang main timbang-timbang? Kalau Barisan Nasional ialah suka timbang-timbang. Kalau UMNO memang suka timbang-timbang, tapi ini apa hal main timbang-timbang pula ni? Jadi tuan-tuan sekalian, yang dimaksud dengan wailul lil mutaffifin ini, apa dia kata? Ini disebut, dia kata apa dia?
diambil daripada perkataan Salman Al-Farisi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu mikyal, faman waffa wuffiya la wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu fil mutaffifin." Apa dia kata? Solat itu adalah sebagai timbangan. Rupanya semayang tu adalah timbangan. Sesiapa yang menyempurnakan timbangan itu, maka baginya ia akan disempurnakan oleh Allah. Dan sesiapa yang menipu akan timbangan itu, maka kamu sendiri akan mengetahui apa yang disebut oleh firman Allah, iaitulah celakalah ke atas orang yang menipu timbangan. Apakah dia timbangan dalam sembahyang itu? Timbangan di dalam sembahyang itu ialah yang disebut iaitulah orang-orang yang menyempurna akan hak-hak solat. Apabila dia takbiratul ihram, dia takbiratul ihram mengikut timbangan yang benar. Apabila dia rukuk, dia rukuk dengan timbangan yang benar. Apabila dia sujud, maka dia sujud dengan timbangan yang benar. Maka sehinggalah selesai, iaitu apabila dia salam, dia salam dengan timbangan yang benar. Maka sesiapa yang menunaikan sembahyang tetapi dia tidak menjaga akan takbiratul ihramnya, dia tidak menjaga akan sujudnya, dia tidak menjaga akan rukuknya, dia tidak menjaga akan rukun-rukun dan adab-adab di dalam sembahyang, celakalah orang yang bersembahyang. Dia nampak tuan sekalian? Mana tuan sekalian? Tiga golongan ini yang akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecil tapi besar tuan-tuan sekalian. Kita pandang tuan-tuan sekalian, di mana tuan-tuan sekalian mentakhirkan waktu sembahyang, apa ada masalah? Betul tuan-tuan sekalian? Kita pandang tuan sekalian bila muazin seru kita supaya kita datang menunaikan solat tuan sekalian, lalu kita ambil hal tak hal saja tuan sekalian, apa ada masalah? Bagi kita ini adalah satu perkara yang kecil tuan sekalian. Sedangkan para ulama menyebut, la tahkiru dhunuba shighar wa la tanshaibu minha dhunubul kibar. Jangan kamu pandang kepada kecilnya dosa-dosa kecil itu, tetapi daripada dosa-dosa kecil inilah akan munculnya dosa-dosa besar. Sebab itu tuan sekalian, apabila Allah SWT berfirman menasihati Nabi Uzair alaihi salam, Allah SWT kata pada dia, ya Uzair, wahai Uzair, apabila kamu melakukan dosa kecil, jangan kamu pandang kepada kekecilan dosa yang kamu lakukan itu. Tetapi hendaklah kamu pandang kepada siapa dosa itu kamu lakukan. Wahai Uzair, apabila kamu memperoleh sedikitnya nikmat, jangan kamu pandang kepada kekecilan nikmat yang kamu peroleh. Tetapi hendaklah kamu pandang kepada daripada siapa nikmat itu kamu peroleh. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu pada malam ini, perkara pertama yang saya nak bawakan, iaitulah perkara yang kecil tetapi kita hendaklah memandangnya sebagai satu pandangan yang sangat sangat besar. Nampak tuan-tuan sekalian? Baik. Itu pertama. Yang kedua tuan-tuan sekalian. Yang kedua tuan-tuan sekalian yang seringkali kita pandang kecil, iaitu apabila kehadiran bulan Zulhijjah. Malam ni kita sedang berada berapa Zulhijjah tuan sekalian? Katik badan tuan sekalian, katik badan. Ni kalau tanya seorang-seorang tuan sekalian berpeluh, pakai ekor pun peluh tuan sekalian. Tapi kalau sebut berapa Oktober tuan-tuan sekalian, dulu kemudian kita jawab hampuran tu kita tuan sekalian. Tuan-tuan tahu hampuran? Hampeh tuan-tuan sekalian kita. Di mana tuan sekalian, apa kata dia Rasulullah SAW? Ni Rasulullah SAW sebut, man min ayyamin al-amalu salih fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ayyam al-ashr. Qalu
walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji' min dhalika bi syai'. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada satu lebih yang aku sukai, tidak ada sesuatu yang lebih aku sukai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beramal soleh pada hari-hari ini. Ini kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa tidak ada sesuatu yang lebih aku sukai bagi orang-orang yang beramal dengan amalan soleh pada hari-hari ini. Dituju pada hari apa tuan sekalian? Iaitu ditujukan kepada pada hari bermulanya 1 Zulhijjah sehinggalah sampai kepada 10 Zulhijjah, iaitu disebut ayyamal ashr, iaitu hari-hari 10. 10 hari-hari. Apa dia tuan sekalian? Daripada hari pertama Zulhijjah sampailah hari ke-10 hari bulan Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya. Apa sahabat bertanya tuan sekalian? Walau jihad fi sabilillah, mana satu yang lebih besar daripada kamu? Kami beramal pada 1 hingga 10 Zulhijjah ini. Lalu jawab dia Rasulullah SAW, walaupun kamu berjihad dengan jihad fi sabilillah, kecuali jika seseorang keluar dengan membawa semua hartanya dan tidak balik sama sekali, habis hartanya dan dia mati syahid. Mana tuan sekalian? Kalau selagi mana dia tak mati syahid tuan sekalian, beramal dalam bulan Zulhijjah ini adalah satu benda yang lebih besar daripada berjihad fi sabilillah. Jadi sebab itu tuan sekalian, kita tak pandang apa-apa pun tentang bulan Zulhijjah ni. Kadang-kadang tak masuk dalam akal pun tuan sekalian. Tak masuk dalam fikiran pun tentang bulan Zulhijjah ni. Bagi kita sama tak ada apa-apa. Hanya dia tuan sekalian. Apa kata di sabda Rasulullah SAW lagi? Dia kata, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilayhi feehinna min al-'amal min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fakthiru fiha at-takbir wat-tahmid wat-tahlil." Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah, yang lebih disukai oleh Allah bagi orang yang beramal soleh di dalam melebihi yang mana di dalamnya akan melebihi daripada apa dia? Iaitulah daripada hari 10. Apa dia tuan sekalian? Iaitulah 1 hingga 10 Zulhijjah. Kerana itu dia kata, perbanyakkanlah oleh kamu bertakbir, perbanyakkanlah oleh kamu bertahmid, perbanyakkanlah oleh kamu iaitu bertahlil. Jadi tuan sekalian, sepatutnya daripada 1 Zulhijjah ni sampai 10 Zulhijjah, inilah masa perbanyakkan tuan-tuan sekalian amalan demi amalan, amalan demi amalan, amalan demi amalan. Antara amalan yang paling penting supaya kita perbanyakkan, perbanyakkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyakkan tahmid. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Banyakkan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, disebabkan kerana bulan Zulhijjah ini bulan yang kita pandang kecil tetapi dia sangat besar di sisi Allah, maka Allah telah pun menjadikan di dalam bulan Zulhijjah ini ada satu hari yang dinamakan sebagai hari kebesaran Islam, yang itulah yang dinamakan sebagai hari raya Aidul Adha. Jadi tuan-tuan sekalian, hari raya Aidul Adha, jom kita tengok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersabda, berkata tuan-tuan sekalian, berkata dia petik sabdaan baginda Rasulullah SAW yang mana tuan-tuan sekalian tentang soal suruhan supaya kita melaksanakan satu ibadat yang sangat besar di dalam bulan Zulhijjah ini, iaitulah ibadat korban.
Bagi orang pergi menunaikan fardu haji, mereka menunaikan fardu haji. Tapi kita yang tak menunaikan fardu haji ni, iaitu satu ibadat yang sangat besar. Tapi kita pandang ianya satu perkara yang kecil. Cuba kita lihat, tuan-tuan sekalian, apa pandangan daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa berkorban adalah ibadah yang lebih besar atau lebih afdal daripada sedekah sunat. Kalau nak banding dengan sedekah sunat itu, Imam Syafi'i kata apa dia? Iaitu berkorban itu, melaksanakan ibadat korban itu adalah satu ibadat yang lebih besar dan lebih afdal. Saya bertanya dengan Syekh Arab saya, bersembang dengan dia, di mana kebetulan dia bermazhab Imam Hanafi. Lalu dia memaklumkan, dia kata, "Ustaz, kalau menurut pandangan Imam Abu Hanifah, dia kata melaksanakan ibadat korban ini adalah merupakan satu kewajipan ke atas orang-orang yang berkemampuan." Maknanya jika sekiranya seseorang itu berkemampuan tetapi dia tak melaksanakan korban, tuan-tuan sekalian, berdosa bagi dirinya, haram bagi diri dia, tuan-tuan sekalian. Ini nak tunjukkan betapa berat. Tapi saya faham, dia kata menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawa ibadat korban ianya adalah merupakan sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Cuba kita renung, tuan sekalian, apa kata di Sayyidina Ali, di mana tuan-tuan sekalian, apa yang disebut oleh Sayyidina Ali, beliau memetik sabdaan baginda Rasulullah. Dia kata apa dia? Sesiapa yang keluar daripada rumahnya kerana membeli binatang korban, nescaya dikurniakan oleh Allah kepadanya setiap langkah 10 kebajikan, dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, dan diangkat baginya 10 darjat. Apabila bercakap-cakap semasa membelinya, perkataannya adalah merupakan tasbih. Apabila membayar harga binatang korban itu, setiap sennya digandakan dengan 700 kebajikan. Apabila direbahkan binatang korbannya untuk disembelih, nescaya tiap-tiap makhluk di sisinya hinggalah ke 7 lapis bumi memohon keampunan untuknya. Apabila mengalir darah sembelihnya, maka setiap titik daripadanya dijadikan 10 malaikat memohon keampunan baginya sehinggalah hari kiamat. Apabila dibahagi-bahagi dagingnya, nescaya setiap suap daripadanya seperti ganjaran memerdekakan seorang hamba daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Cuba ya, tuan sekalian. Nak tunjuk hebat sungguh ganjaran bagi orang-orang yang melaksanakan ibadat korban ini. Jadi muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sangat digalakkan supaya kita melaksanakan ibadat korban, kerana ibadat korban ini, tuan-tuan sekalian, dia adalah merupakan satu syiar yang sangat besar, satu perkara yang sangat hebat, tuan-tuan sekalian, satu perkara yang mana, tuan-tuan sekalian, dia menggambarkan sifat ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat, tuan-tuan sekalian, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah As-Saffat. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya aba tif'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin." Allah SWT kata, ni dikisahkan macam mana satu kisah pengorbanan yang sangat besar yang telah dilaksanakan oleh seorang Nabi, ke atas anaknya juga adalah seorang Nabi. Iaitu, tuan-tuan sekalian, Allah menyatakan
tatkala anak itu sampai kepada umur sanggup untuk berusaha bersama-samanya. Ya. Lalu Ibrahim telah berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya ayah dia telah melihat di dalam mimpi yang mana ayah dia telah diperintahkan untuk menyembelih kamu, maka fikirkanlah apa pendapat kamu." Nabi Allah Ismail menjawab, "Wahai ayah dia, lakukanlah sebagaimana yang telah diperintahkan itu. InsyaAllah ayah dia akan dapati anak kanda daripada kalangan orang-orang yang sabar." Ayat ini nak gambar tuan-tuan sekalian apa yang sedang kita nak laksanakan beberapa hari lagi tuan-tuan sekalian, iaitu satu ibadat yang dinamakan sebagai ibadat korban. Ianya dimulakan oleh seorang Nabi, seorang Rasul yang namanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Cuba bayangkan tuan-tuan sekalian, siapa tak sayang dengan anak? Sudahlah tuan-tuan sekalian, Nabi Allah Ibrahim ni kalau di dalam kisah sejarah hidup dia tuan-tuan sekalian, Nabi Allah Ibrahim ni beliau telah berkahwin dengan beberapa orang isteri. Antara isterinya yang masyhur tuan-tuan sekalian, iaitu isteri tuanya namanya ialah Siti Nur Khalizah. Betul? Siti Sarah. Manakala isteri mudanya nama Siti Hajar. Jadi tuan-tuan sekalian, daripada tuan-tuan sekalian Siti Sarah ini tuan-tuan sekalian, lahirnya titis susur galur keturunan tuan-tuan sekalian yang dinamakan sebagai Bani Israel. Iaitu lahir tuan-tuan sekalian Nabi Ishak, Nabi Yaakob, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, terus susur galur keturunan tersebut sampailah kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Jadi tuan-tuan sekalian, susur galur keturunan ini dinamakan sebagai Bani Israel. Manakala daripada isteri muda dia iaitu Siti Hajar pula telah melahirkan Nabi Ismail alaihi salam. Daripada Nabi Ismail alaihi salam itu susur galur keturunannya terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi Allah Ibrahim ini diuji sukar untuk memperoleh cahaya mata, susah nak dapat anak. Setelah beliau dapat anak tuan-tuan sekalian, anak yang pertama beliau iaitu lahir daripada Siti Hajar. Waktu itu Siti Sarah tidak mengandung tuan-tuan sekalian. Siti Sarah tak dapat anak tuan-tuan sekalian. Di mana beliau inginkan untuk memperoleh cahaya mata tuan-tuan sekalian, apabila dia kahwin dengan Hajar, lalu beliau memperoleh cahaya mata, lalu dinamakan anak itu sebagai Ismail. Tiba-tiba bila anak yang bernama Ismail ini sedang membesar, 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 hampir-hampir kata apa dia? Iaitu umurnya ketika itu sanggup berusaha bersama-sama dengan Nabi Allah Ibrahim. Mana nak hampir-hampir dewasa. Tiba-tiba beliau telah bermimpi. Apa mimpinya? Iaitu Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim supaya menyembelih akan anaknya, iaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi tuan sekalian, bukan satu perkara yang kecil tuan sekalian. Sudahlah anak iaitu sangat disayangi, kemudian itulah satu-satunya anak yang lahir daripadanya. Tiba-tiba anak yang sangat disayangi itu, inilah satu-satu anak yang diperolehi daripada Siti Hajar tersebut, tiba-tiba suruh dikorbankan tuan sekalian, iaitu dengan cara disembelih menggunakan tangannya sendiri. Ini satu perkara yang cukup luar biasa tuan-tuan sekalian. Tapi Nabi Allah Ibrahim telah melaksanakannya tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba kita tuan-tuan sekalian disuruh menyembelih binatang tuan-tuan sekalian sebagai ganti apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Kita nak menyembelih binatang pun kita tak mau tuan-tuan sekalian. Malah kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, saya pernah baca dalam satu petikan, kalau tak silap saya tuan-tuan sekalian, yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, di mana Imam Nawawi mengatakan bahawa, dia kata apa dia, kalau sekiranya kamu tak mampu sekalipun untuk menumpahkan darah dengan menyembelih binatang empat kaki, iaitu seperti mana unta, lembu, kerbau ataupun kibas ataupun kambing, dia kata maka tumpahkanlah juga darah, iaitu dengan kamu menyembelih apa-apa jenis binatang termasuk ayam. Tapi tak dapatlah pahala macam pahala korban tuan-tuan sekalian. Jangan tuan-tuan kata ni fatwa sat mana
Orang semuanya melih lembu, kita nyembelih ayam, cukup sama mana kata korban juga. Dah. Masuk tuan sekalian nak dapat roh korban itu. Supaya kita dapat sertakan juga tuan sekalian, aku nak sebelih lembu tak mampu, sekarang ni mahal. Maklumlah tuan-tuan sekalian. BN barang naik. Bila naik? Bila-bila masa naik? Berapa naik? Banyak naik. Malam tadi dah naik. Aku baru lagi kabur. Jangan mangkak. Ini masalah kita tuan sekalian. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah tangan yang memangkak. Tanggunglah tuan-tuan sekalian. 20 sen naik. Saya petang semalam, saya beri kuliah dekat Pantai Besar. Di mana satu soalan, mereka soal kat saya, dia kata, Ustaz, kami nak berkorban, Ustaz, tapi kami tak sanggup kerana begitu mahal, Ustaz. Saya pun terkejut, mahal, tuan-tuan sekalian. Lembu rupa dekat Pantai Besar tersebut, tuan-tuan sekalian, ni mungkin lembu UMNO, tuan-tuan sekalian. Di mana tuan-tuan sekalian? Dia kata, Ustaz, lembu yang 3,500 tak ada, Ustaz. Yang ada lembunya 5,000, tuan-tuan sekalian. Saya kata, gila betul. Sebab itu menang manjang-manjang situ, tuan-tuan sekalian. Itu saya jawab, saya senang je. Lain kali pangkah lagi, pangkah, saya kata. Lembu pun naik. Peruk, tuan-tuan sekalian, peruk. Sekarang ni. Dulu boleh dapat 380 satu panggung. Betul, tahun lepas kan? 380 betul. Ya, tiba-tiba mendadak tahun ini tuan-tuan sekalian 500, ada setengah tempat 550 tuan-tuan sekalian. Jadi maka kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, apa kata di Imam Nawawi tuan-tuan sekalian, walaupun kamu tak sanggup tuan-tuan sekalian nak sembelih binatang korban kerana mungkin terlalu mahal tuan-tuan sekalian, jadi tuan-tuan sekalian, kita ambil roh korban itu jadilah. Jadi tuan sekalian, kalau boleh orang lain bawa lembu, bawa kebo, kita bawa ayam jadilah. Boleh ibu sekalian? Yang penting tumpahkan darahnya supaya kita dapat sedikit roh korban yang telah dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam itu tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, jam pun dah melewati daripada masanya tuan-tuan sekalian. Saya pun tuan-tuan sekalian minta maaf benar-benar dengan orang masjid lama ni tuan-tuan sekalian. Dah setahun lebih dah teman tak dapat nak memenuhi permintaan orang masjid lama ni. Jadi sahabat kita telefon, dia kata, Ustaz, dia kata kami nak apa nama ni tu, rujuk semula, dia kata. Berapa macam orang kahwin pula. Dah kena cerai, tiba-tiba nak rujuk balik. Jadi, tuan-tuan sekalian, saya rasa mungkin, insyaAllah saya boleh beri masa semula, tapi kena sesuailah waktunya, tuan-tuan sekalian. Sebab untuk makluman, tuan-tuan sekalian, sebenarnya, ada beberapa tempat, ada dua kali saya pergi. Jadi, saya cadang, saya nak kurangkan jadi sekali. Kalau ikutkan, 31 hari sebulan tuan-tuan sekalian. Ada satu tu di Masjid Boping, dia cerdik. Saya datang macam inilah sekali-sekali tuan-tuan sekalian. Dia jemput setahun sekali baru sekali saya datang. Tiba-tiba dia kata, Ustaz, dia kata permohonan kami, Ustaz, dia kata, kami yakin Ustaz misi kosong tarikh ni, dia kata. Dia punya cerdiknya. Iaitu tarikh 31, dia kata. Memang menang tuan-tuan sekalian. Sebab mana tiap-tiap bulan ada 31 tu ya? Mananya ada 2 bulan baru sekali 31. 2 bulan baru sekali 31. Dia kata kalau kami sebut 30 confirm penuh. Sebut 29 confirm penuh. Kalau 31 Ustaz penuh ke tidak, dia kata. Anda pun susah-susah nak jawab, nak kata kosong. Jadi tuan sekalian, 31 pun penuh tuan sekalian. Pening tuan sekalian. Jadi sebab saya pernah menyampaikan kuliah di sini suatu masa dulu tuan sekalian, suatu saya belum lagi pergi ke Mesir bawa pelajar-pelajar dulu, jadi saya rasa seronok sangat di sini dengan kekuatan jemaahnya dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin saya boleh beri satu masa, tapi kena bincanglah waktu tersebut sesuai dengan waktu saya, sesuai dengan waktu tuan-tuan sekalian, insyaAllah.
Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan tuan-tuan sekalian. Saya mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan, kalau sekiranya ada keterlanjuran, semuanya itu adalah kekurangan dan juga kelemahan yang ada pada diri saya. Sekian, sebelum itu tuan-tuan sekalian, saya nak maklumkan mahatafiz saya tuan-tuan sekalian, mahatafiz Tarbiyah Al-Ummah sedang membuka untuk temuduga bagi kemasukan sesi 2015. Jadi kita akan buat temuduga secara walk-in interview. Maknanya berhubung dengan pihak mahat, kita tetapkan satu masa, pihak tuan-tuan sesuai, pihak mahat sesuai, datang bawa anak, lalu kita akan temuduga. Ya, di mana syaratnya mudah saja, iaitu umur 11 hingga 15 tahun. Kalau yang tuan-tuan semua 50 tahun, cari mahat tafiz lainlah. Ya. Jadi umur 11 hingga 15 tahun sahaja. Kemudian yang kedua syarat dia, iaitu lulus temuduga ya, mahatafiz tersebut. Walaupun tuan-tuan sekalian bawa sijil tebal mana sekalipun, tapi kalau tak lulus temuduga tersebut, saya minta maaf, tak dapat ambil. Tambah pula kalau tuan-tuan bawa ya, sijil UPSR yang bocor tu, lagilah saya tak nak tengok. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi sebab itu ya, yang pentingnya ialah lulus temuduga tersebut. Jadi itu saja tuan-tuan sekalian. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'in la yusma' wa 'amalin la yurfa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna walhamdulillahi rabbil alamin. Takallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Allahu akbar.